kan, macam mana nak dapatkan benda ni nak, orang yang tak mampu pun dapat tahu dengan cara. Tadaa, tengok saya dapat benda. This is iPhone 11 yang tahun lepas keluar, edisi lepas lah. Tahun ni iPhone 12 dah dah keluar. So ni saya beli dekat mana? Okay, shopping mall mana-mana lah. Dekat ada, dekat outlet. Saya beli ni dekat telco. Okay, kenapa saya purchase benda ni sedangkan mahal sebelum saya dah pakai 8 plus? Kenapa? First of all, sebab saya kena saya sangat memerlukan dua line satu masa. Actually kena ada dua phone lah, tapi bila pergi balik leceh ada dua phone hilang kan, orang yang cuai macam saya ni. So saya pergi lah dia ni ada aplikasi dua SIM, tapi dia tak panggil dua SIM card, dia panggil one of the two normal SIM. Another is eSIM, which mean dia convert SIM kita tu jadi macam more digital lah. Kita just scan dia punya kod dia tu, and seolah-olahnya ada dua number dalam tu, dua telco. Tak kisahlah another tu nak pakai line apa, tak kisah. So scan dia dekat situ. Tapi yang tu kalau once dah scan, dah tak boleh pakai dekat phone lain. Dia ibaratnya macam once dah scan code tu, dah tak boleh pakai. Okay, second, kenapa saya beli? Sebab before this I only have 64 gig. So phone saya memang banyak gambar, banyak video, memang bersepah. Termasuk dia running system pun dah separuh daripada benda tu. So saya beli ni upgrade sikit, 128 gig. Kita tengok berapa banyak gambar dia ada. So kita nak tengok dalam ni apa yang ada. Okay, pegang jap kamera ni. Tolong jap. Bangun. Jangan pegang lens tu. Okay, so saya dah sebenarnya dah install dah semua benda. Okay, tada. Okay, dia ada face recognition. Tak ada lagi pula. Okay, nampak tak? Okay, mana boleh nampak ada benda tu. Oh, tak nampak eh. Okay, kenapa tak boleh nampak? Sebab ni saya pakai screen yang screen cover ni mahal sikit. Dia ada warranty sampai berapa tahun? Sampai seumur hidup. Pecah pun datang. Pakai je RM119 je. So bila kat tepi orang tak nampak, tapi kat sini orang nampak. So dia memang orang kat dalam tepi memang tak boleh baca. Ini memang lama dah lah. Okay. Ya, yeah, tapi ni orang panggil yang black protector ni. Tapi nak cover punya pun baru nampak. Okay. So function dia memang banyak. Dia ada cover, dia bagi dengan all this lah. So belakang ni, okay, this is effort. Beza dia 11 ni, dia tak ada tiga mata tau. So dia ada just dua dengan ni yang flash lah kot. Tapi okey lah, kalau 11 Pro yang besar tu, yang max tu, dia beza dia dengan yang ni berkurang 1300. Yang ni pun dah 3600. So apa yang saya nak cakap, pusing tak sayang? Mana 3600 lebih. Lepas tu saya nak cakapnya, saya beli benda ni tak payah credit card ke apa. Just pakai nama orang yang bagi IC, check sama ada kita ni lulus ke tak Sikrisitos. Sebab dia nak tahu kita bayar cantik ke tak. So kita kena ada pinjaman jugalah dengan bank, supaya kita dia nak nak trace record kita daripada bank negara tu, supaya kita mampu bayar cantik ke tak lah. And then kepada, bukannya nak galakkan korang berhutang, cumanya kalau korang mampu, korang just bayar penuh je lah, tak perlu nak beli macam saya ni. Cuma saya nak cakapnya pada orang yang nak tahu macam mana nak beli ni, saya beli dekat Maxis Telco. Kalau nak beli dekat line telco lain-lain, ada, tapi sekarang ni yang line telco lain still orang pakai keadaan yang lama. So dia kena ada credit card swipe minimum RM5,000, kena ada dalam tu, so baru boleh swipe. Kepada yang tak ada credit card memang boleh pergi dekat Maxis lah. Kalau ni plan dia, sebab kalau korang tak nak bayar debak macam tu, bayar RM4,000 hilang duit kan. Ni untuk korang yang macam boleh display, boleh bayar display ni. Display boleh bayar bulan-bulan, average bulan-bulan 2 tahun, standard contract 2 tahun RM251. Bayarlah sampai habis.
Okay, tu je. Yang lain-lain tu boleh tanya sendiri dekat diorang detail, boleh dapat kain ni. Terus dapat tau, terus dapat. Terus boleh pakai. Okay, bye. Tu je sharing saya hari ni. Bye.